comment, share, and subscribe channel ini. Dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Irfan di Pohon Hijau Channel. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan membuat bekecot crispy. Ya, langkah pertama yaitu mencuci bekecot sampai bersih. Biasanya itu kerikil guys yang banyak di bekecotnya, jadi harus dicuci sampai bersih. Oh ya guys, kalian bisa mendapatkan bekecot ini dengan cara membelinya secara online, atau kalian bisa mencarinya di halaman belakang rumah yang masih ada pohon pisangnya. Kalau di tempatku sih masih banyak. Gimana kalau di tempat kalian? Komen di bawah ya. Kalau sudah bersih guys, langkah yang kedua, kita nyalakan kompor dan kita siap untuk mempresto. Memprestonya selama 10 sampai 15 menit ya guys ya. Jangan sampai kelamaan, nanti jadi bubur. Sambil menunggu, kita bisa dengerin musik atau ngecek-ngecek Instagram mantan, pacar, atau gebetan. Terserah kalian guys, yang penting kalian happy. Kita masak sambil happy saja, jangan dibawa pusing, ntar masakannya rasanya nggak enak. Oke guys, setelah 15 menit kita tiriskan daging bekecotnya sampai dingin ya guys ya. Kemudian kita potong-potong dagingnya biar bisa crispy. Ya, ini guys komposisi bekecotnya, bukan komposisi tepungnya ya. Kalau tepung itu bisa dibumbui, juga bisa tidak, ya, selera masing-masing guys. Ini yang pertama bawang putih guys, bukan bawang merah. Yang kedua ketumbar, yang ketiga garam, dan yang keempat kaldu jamur. Kalau sudah bumbu halus guys, ya bumbunya kita campur sama bekecotnya tadi yang sudah dipotong-potong. Nah, lalu kita campur, kita apa namanya, aduk sampai rata, sampai bumbunya benar-benar meresap biar rasanya tambah mantap. Oke guys, ini guys ya tepungnya cakra kembar. Kalau saya
langsung yang original guys, tidak dibumbui. Tapi kalau kalian mau membumbuinya ya kembali lagi ke selera masing-masing. Rasanya sama-sama enak kok guys. Ya setelah itu masukkan bekicot tepung guys dan mencampurnya sampai rata. Oke guys, langkah yang selanjutnya masukkan bekicot tepung ke air. Airnya matang tapi dingin ya guys ya. Kemudian setelah itu masukkan bekicot yang tadi dituangkan ke air, kita kembalikan lagi ke tepung supaya bisa mengembang dan crispy. Oh iya guys, jangan lupa diaduk-aduk guys ya bekicot tepungnya tadi biar merasuk. Oke guys, selangkah yang selanjutnya kita masuk ke wajan penggorengan. Oh iya guys, jumlah bekicot harus disesuaikan dengan besarnya wajan penggorengan ya, karena kalau kebanyakan bekicot nanti matangnya akan lama dan tidak bisa mengembang dan crispy. Oke guys, setelah matang bekicot crispy kita angkat lalu kita tunggu sampai dingin. Setelah itu baru deh bisa dinikmati. Begitulah guys kira-kira tutorial cara membuat bekicot crispy. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan tetap semangat di masa pandemi ini. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.